Kita ada di mana, Kung? Minang Rua. Yalah belakangnya tuh pantai Minang. Minang Rua ini ada di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Bakauheni. Banyak tempat wisata ya. Ada Green Canyon. Nah, ke arah sana. Si mau lanjut lagi ke Green Canyon. Green Canyon. Tuh. Oh. Hai, dingin banget nih cuacanya. Oh. Lagi mendung. Oh, dingin banget nih. Lagi hujan. Tuh. Kita masih lanjut nanti. Masih di sana ya. Mau ke Green Canyon-nya. Tuh. Kita terus jalan ke sana. Nah. Jadi mungkin kalau yang udah pernah ke Laguna Kiluan, Green Canyon itu mirip-mirip seperti itu, gitu. Tuh. Wow, bagus ya pantainya ya. Ikutin terus ya. Perjalanan ke Green Canyon itu sekitar 15 menit dari pantai Minang Rua. Kita melewati jalan setapak ini ya. Saya sangat terkesan ya ke tempat ini. Kayaknya dalam satu tempat itu banyak spotnya. Sepertinya saya udah jalan lumayan terlalu jauh ya, tapi belum nyampe-nyampe juga. Ini cakep banget ya. Jadi itu perbukitan, dan di sebelah kanan saya itu pantai gitu. Kita melewati ini, bayangin deh. Kiri perbukitan, kanan itu pantai. Masya Allah, indah banget ya. Indah banget ya. Tuh, bisa kita lihat ya. Tuh. Kita naik terus ke sana ya. Jadi kita itu menyusuri pinggiran bukit. Jalanan pinggiran bukit yang setapak ini. Kita naik. Aduh, naik ke atas batu-batu itu. Tuh, banyak batu karangnya. Tuh, kita naik ke sana. Tuh ya, kita menyusuri batu-batuan, terus naik ke atas sana. Tuh, untuk trekkingnya itu lumayan jauh ya. Sekitar 15 menit. Sekitar berapa menit mas? 15 menit dari bibir pantai ya. Sekitar 15 menit dari bibir pantai. Ini saya lagi sama Mas. Mas Dangi. Mas Dangi. Mas Dangi itu guide-nya di sini, penduduk lokal di sini itu. Setelah kita menempuh perjalanan jauh selama 15 menit trekking nih. Tuh, kita sampai juga di Green Canyon. Green Canyon ini seperti laguna. Cuma kalau laguna itu kan dihimpit karang-karang, kalau ini dia langsung menjurus ke sana. Itu, Masya Allah ini indah banget ya. Cuma sayangnya di sini banyak sampah. Jadi untuk masalah sampah itu sebenarnya kesadaran diri kita masing-masing sih. Allah udah menciptakan alam seindah ini. Kita cuma bisa ngelihat dengan mata indah mata kita secara gratis. Tuh. Dan enggak ada salahnya kita ngejaga alam yang udah indah ini. Masya Allah ya sampahnya ya. Coba deh tolong deh kalian semua yang lagi berwisata di mana aja, mohon kesadarannya untuk bawa sampahnya sendiri masing-masing ke dalam tas, bawa pulang lagi sampahnya. Tuh, alamnya udah indah banget gini loh. Sayang loh. Alam yang indah dipenuhi sampah. Tuh. Di situ ada tali. Nah, tali itu buat bergelantungan. Jadi gelantung langsung nyebut. Cibur. Waduh, Masya Allah. Ini keren banget. Kok gak nyebur? Ada batu, Bur. Enggak, cetek. Enggak. Yo. Wuh, ceburin diri. Tombak. Ceburin diri, kemana?
Ayo Ning. Tuh mantep Pape. Tuh. Mantap. Woo!